ada salah satu doa yang bagus ya, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan sebuah doa yang meminta ya agar Allah Azza wa Jal menerima ibadah kita, menjadikan ibadah kita ini ibadah yang mulia, ibadah yang ikhlas. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk selalu mengingatmu, berzikir kepadamu, wa syukrika bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika melakukan ibadah-ibadah yang baik kepadamu. Ibadah yang baik, ibadah dilakukan dengan ikhlas, ibadah dilakukan dengan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.